Bang, bahas kasus jersey timnas Indonesia yang lagi viral. Tolong rangkumin, menarik nih. Belakangan ini timnas Indonesia dapat jersey baru, bentuknya kayak gini nih. Kelihatannya memang desainnya simple gitu, tapi ternyata banyak netizen yang nggak suka sama jersey baru ini. Soalnya masalahnya bukan cuma di desain, tapi secara fungsi juga kurang. Nih kita baca, baru launching jersey timnas Indonesia langsung diprotes Shin Tae-yong. Beliau bilang jersey-nya kurang menyerap keringat, jadinya bikin pemain nggak nyaman. Dia yang protes pelatih timnasnya langsung. Berarti keluhannya valid dan harus diperbaiki. Coach Justin juga ngasih kritik. Dia bilang bahannya kurang bagus dan nggak sepadan kalau dijual 600 ribu. Sebenarnya nggak akan gimana-gimana kalau ceritanya berhenti di situ. Masalahnya ada drama. Desainer jersey baru ini namanya Hernanda Putra dan kelihatannya dia nggak mau dikritik. Arogan. Dia malah ngerendahin Coach Justin dan dia juga ngomong, WKWKWK, nggak mungkin lo nggak tahu gue. Dia pas pertama baca ini langsung mikir, ini yang ngomong siapa ya? Makanya desainer Hernanda Putra dirujak netizen. Jersey timnas buatan Elspo diboikot fans. Untuk sekarang jersey timnas kita masih yang ini. Dan waktu video ini dibikin.